Jumpa kembali dengan Bintang Samudra. Tonton sampai selesai. Like, subscribe. Terima kasih. Selamat menikmati. Semuanya. Makan ya guys, MTM makan tengah malam. Malam 25. Malam Reza. Kucusin rek melia. Apa sih? Panjang banget. Cuk ayu nih, oh teman. Artinya? Ya pun cantik banget beneran. Gitu. Masya Allah. Kau tambah cantik. Oh, ya, masya Allah ya, kau tambah cantik mana? Ih, sembarangan jam dari mana? Tangan jam. Kayu belum. Istimewanya tuh nunggu. Istimewanya ketika lagi udah rilis, udah bebas, mau dipanggil lagi. Tunggu video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Serius? Iya udah. Aku masih kebuka. Tiba-tiba tante aku lagi telepon, gak lama lagi. Aku masih main HP. Totalnya aku mau kebuka. Dipanggil kira-kira. Kamu nunggu lagi kan? Pulangnya jam berapa? Aku bisa mendengar kamu lagi ngunyah. Dia bener-bener. Ayo jam ibunya. Aku Thailand. Oh, panjang amat. Maka aneh banget bisa mendengar kamu lagi. Kamu lagi ngunyah timunnya kak? Gak apa-apa. Kayak krenyes-krenyes. Lu ngunyah kerupuk juga krenyes-krenyes. Coba-coba, beda-beda. Ah, gak penting kan? Sumpah gak penting emang. Cepetan. Bulunya apa dong? It's so weird. Bulunya apa? Pulangnya jam berapa? Kita kalau jam 11 udah dapat MTM. Baru kita pulang. Baru kita pulang. Ngaco lu, Dek. Ya bisa apa? Kamu mau ngomong apa? Kita kan maksimal jam 1 balik. Tapi kita gak balik kan. Terus MTM tadi ya, Pak? Makan tengah malam? Iya, maksudnya. Kandem banget sih, Larissa. Iya, soalnya dia gak ada kerjaan. Iya, biasanya. Gak ada kerjaan gini nih, gangguin kata Kenny. Dia katanya ngantuk loh, padahal udah nguap. Tapi lebih nguap. Seru gangguin Kak Kenny. Lagi flu ya, Kak, tuh. Lagi flu. Lagi flu. Siapa yang lagi flu? Lo lagi flu? Enggak. Kok flu burung? Kamu tahu flu tulang. Aku mau flu tulang. Apa? Kamu lagi flu, Dek. Jangan denger aku lah. Kamu yang gitu. Jadi aku. Siapa yang lagi flu sih lagi makan ini? Hai juga Cuanda. Kak Steffi lagi tek ya, Kak? Anem ya? Iya. Steffi-nya udah pulang. Tek di beda tempat. Yang benar, tek pulang. Tadi katanya tadi bilang terus lagi pulang. Ini nggak ada yang benar kalau malam-malam gini guys, dialognya pada aneh. Pulang. Ya, soalnya udah pada aneh. Maaf ya, udah tengah malam lagi. Yeah, malam kita juga udah pada giginya. Tuh, kamu kak suaranya. Iya cah, emang dia aslinya tuh cowok guys. Allah Akbar. Berat tuh maksudnya ini loh, apa ngabis kan aku udah harusnya tidur kan, udah rilis. Oh, efek gitu. Capek pulang ke mana? Udah gitu dingin banget di sini nih. Apa yang deh dingin. Guys nggak bisa gue di sini, dingin banget. Bukannya di kamar lebih dingin kan, dimatiin AC kita mah. Kita kalau tidur nih dimatiin AC-nya. Tapi kalau dinyalain AC-nya dingin berarti. Enggak, kalau dinyalain AC pas udah ya pasti dingin lah ya aku. Nyalain AC-nya tuh pas kita pada take tuh.
jadi biar nggak lembab. Bener-bener aku juga gitu. Iko kamu nyamain kaki sama aku sih. Saja. Assalamualaikum, belum tidur ya? Malam juga, waalaikumsalam. Baru-baru mau tidur guys, tadinya mau tidur ya udah dini. Spill kaki ke belakang. Oke, okay, spill tuh. Spill kamera belakang. Tuh. Kamera belakang nih. Tuh. Kamera belakang gelap. Spill kamera belakang tuh. Kalian mau beli yang mana? Jadi itu bohong kakak. Kamu lihat ya, tuh AC tuh ya. AC 1, 2, 3. Padanya mana? Gak ada. Gak ada. Ada 3 dan itu nyala semua. Bayangin dong. Sampai dinginnya kayak gini. Cinca? Cinca tuh artinya apa deh? Cincau. Serius. Oh? Beneran? Cinca. Cincau. Kakak Chinese? Iya, aku ada Chinese-nya dia juga. Aku enggak ada, aku dari Jepang. Tahu kan? Enggak mungkin. Lu mana ada Chinese kan, lu ada Chinese-nya. Enggak ada. Gue sosok tahu. Oh, enggak ada. Cobain kan silsilah keluargaku. Tapi kayak mirip-mirip Chinese deh, ada Chinese-nya. Jepang dibilangin. Aku aja Korea aja biasa aja. Siapa kau yang Korea? Ini lagi di kafe. Harusnya balik juga atau lagi take? Gimana nih tanya coba dia? Gimana? Siapa? Ani. Iza udah tidur kali. Udah pulang kata dia tadi mau pulang tidur. Ya bener ya. Yang mana sih? Dia mau bilang tuh kok nggak jadi. Gue bingung sama dia. Udah tidur Rizanya. Berarti udah pada ini semua udah rilis. Iya kali, kali. Tinggal kamu doang yang belum rilis ya. Sen banget. Sombong banget anjir tadi gue udah seneng banget nih ya. Aduh gue rilis ya hari ini. Taunya. Tambahin sini. Taunya di telepon. Oke, emang kamu pulang aja kan. Untungnya gue enggak, dia tuh enggak lihat kalau masih ada schedule satu scene. Iya, berarti kamu yang so tahu. Tadi kan tadi si Bintang ngomong, gue udah rilis. Iya, udah aman Kak, udah. Ya udah. Aku untung aja ngelepas makeup dulu. Cakep amat nih Mbak-mbak katanya. Mbak-mbak banget gak sih? Banget gak sih? Kok kalian tahu sih dia orang Jawa? Kamu Jawanya mana, Dek? Aku papaku tuh Malang. Surabaya ya juga. Malang. Surabaya juga. Kalian pengen bunuh Larissa enggak sih? Kenapa sih, Kak? Soalnya tadi aku ngeliat komen-komen tau di video. Ya, si Larissa mati aja lu kan. Iya, Sarwati. Iya tahu. Iya tahu serius. Mati aja lu Larissa gitu. Sumpah. Guys, for real I'm a very good person. Tanya Kak ini. Tapi itu kan Kathleen. Cuma kalau itu kan Larissa yang kalian. Iya, jangan Larissa yang mati guys. Nanti Kathleen gak syuting. Soalnya lu tuh anak berhata lu. Sumpah ini. Tapi aku baca di 74. Ini ya, Sarah ya. Wah itu parah sih. Lagi makan gak nawarin, iya nih aku gak ditawarin sama Kak Kenny padahal aku lapar banget, dari tadi tuh aku kesini tuh maksudnya tadi aku udah tawarin begini gak mau. Iya nawarin. Ini karena aku udah tawarin guys, mau gak gitu. Yang penting kan ikhlasnya itu ya. Oh kalau yang ini gak ikhlas. Enggak. Lagi makan yang ini gak ikhlas, gue ikhlasnya ngasih ini doang, mau gak. Semua kan tergantung niat dan keikhlasan kan. Bener ya guys, daripada gak niat gak ikhlas sakit perut nanti dia. Ambil sih kapas undangan. Halo salat Naya Markus. Keren, kerennya apa? Oke, ini berapa saudara? Aku 2. Punya abang. Mau kau, Dek? Mau. Ini pakai ini aja nih. Mau kau. Gua dijelin. Mau loh dia. Jadi manja banget sih. Lu manja deh sama gimana makannya gini. Udah, bojigong kan. Bojigong deh guys. Kayak konten gua tuh. Korek-korek. Kak, nanti kak lagi makan kak. Emang ngapain ya?
Gak apa sama yang pakai kaki mata, ada tanda apa? Hitam di bibir. Celalet. Dia manja, dia tuh paling bontot di antara semua pemain di sini, ya kan? Bener gak sih? Bener gak sih, Dek? Ya bener. Jadi suapin. Iya manja banget orang nyokapnya dia sampai ke sini. Dan ternyata dia paling bontot di sini. Nama aja siapa? Ada yang ini. Apa Dek? Itu cok aja aku juga aja loh. Kenapa aja kalian aku udah masih umur 19. Oke, Kak. Ya, bye Karati. Bontot apa? Umur dia tuh paling bontot di antara semua pemain ini ya. For real? Dia, aku 19 ya? Aku 19. Dia 19. Aku 20. Anjir. Kan tawanya apa? Islam banget gak sih? Apa? 20? Jadi bontot terakhir dia, aku bontot yang di atas dia. Ya ampun, 20 katanya. Terus kayak gak ini banget tuh anjir. Makan apa? Spill, mau spill makanan juga kalian. Tadi udah nih, makan ini nih guys. Goreng nasi. Aku lagi makan goreng nasi. Spill dong yang masih di situ siapa aja. Percuma, ini mah kru semua. Aku balik lah bapak. Bye. Terus sama aku pengen kali deh. Selamat istirahat, Larissa. Gak pulang lagi. Bye. Gak kasih pulang. Abang pulang. Minta dong. Ini lu mau di take jam berapa sih? Udah jam segini? Kan. Ini gue capek dengerin lu kamu. Gue juga pengen istirahat. Pasungan. Sumpah ya guys. Ini yang jadi Larissa ya. Enggak jelas banget dari sini ke sini tuh. Mau balik tapi enggak balik-balik. Enggak balik-balik kok dia. Main yuk kemana nih aja? Main ya. Dia lagi main itu tuh. Enggak jelas dia kehidupannya main mulu, main game. Yeah, suka-suka hati aku lah pokoknya. Jangan dong nyentak jam 2. Kalian nggak kasihan sama saya? Tek jam 2, gue tinggal pulang lu, tek jam 2. Oh, giliran gue pada pulang, kurang ajar. Aku emang nggak pulang, aku nginep di sini, semua pada nginep di sini. Cuma aku pikir tuh aku udah rilis, maksudnya udah bola ini teman kakeknya aja. Nih. Ih anjir, lu kasih semua. Enggak. Kerupuk enggak pucat. Emang dia sakit. Dia suka ngelucu deh dokter Kevin ya. Suka ngelucu deh. Katanya nasinya pucat enggak. Mentang-mentang makan. Dia mentang-mentang dokter. Nasinya pucat enggak? Ini pucat. Emang kalau misalnya nasinya pucat, emang dia sakit. Dari warnanya tuh menggambarkan cita rasa, guys. Ritek pucat. Beran. Kalau berbumbu itu biasa warnanya. Tante Wi kan sama aku kamar. Waduh dicuekin. Siapa? Hai Topam. Hai. Makan. Kak, kamu mirip kakak aku. Siapa? Baik kali ya membuka gua pasaran kali ya berarti ya. Rambut. Lu gak makan, Pan lu gak makan. Lu udah lulus belum sih? Udah. Terus ngapain di sini? Gua jam 12 baru masuk kamar. Oh gitu. Biasa kalau biasa. Udah ada schedule. Anjay. Emang gitu. Ayo pecel lele. Maksudnya, kau diajakin pecel lele mau gak? Tuan yang ngajakin lu. Halo pretty people. Halo pretty people. Dia itu sebenarnya kalau kita ngomong begini pun gak akan denger guys. Jadi harus diginiin. Hai gitu. Sumpah deh. Kita ngomong kayak begini. Fan. Gak akan denger dia. Kayak kak rambutnya warna apa sih? Kadang kelihatan hitam, kadang coklat. Kayak platinum es gitu loh.
Iya, pakai huruf S. Gak tau deh. S A S H. Pak Sundan, ini tuh gue mau diambil apa enggak sih? Diambil lah. Gue tadi mau tidur loh, gue tega banget sih. Orang dia fokus di HP, enggak. Dia tuh kalau nggak fokus di HP lagi baca pun, rada budek. Bukan rada sih. Oh siapa? Kemarin aku salah. Saking aku mau iritnya, gue pakai itu yang gue bilang nih ke lu. Sih, gimana lu ke gue? Ya masa gue harus kasih tahu sih, ntar ini ya skincare foundation yang gue pakai itu loh, tapi akhirnya gue nggak pakai. Oh iya. Aku tuh sekalian pakai krim dokter sebenarnya. Dan ada foundation yang aku pikir bakalan nggak keras itu kan. Eh ternyata aku gak cocok, sempet jerawat dan ini udah mendingan. Gak mana tuh? Wah bagi dong mbak makannya. Eh guys makan ya. Maaf nih kita gak bagi-bagi. Kak Kevin pucet, kak dia lagi sakit ya. Duan sakit. Nggak pucet aja. Emang pucet ya? Lagi ini, lagi take cianya. Kasih Yun nih, makan di mana kak? Ini makan di lokasi. Nggak disini. Sepi kan? Kalian kalau ada yang mau baju silakan ya datang sini. Lihat-lihat doang tapi. Baju. Gue bilang kalau ada yang mau baju lihat-lihat aja, kan nggak dikasih dan nggak dijual juga. Yang harus jual ini baju siapa tuh? Ih nggak nyambung emang kalau mesti diperjelas nih. Gini loh nih, gue bilang nih ya, nih kalian kalau mau baju nih silakan, tapi dilihat-lihat aja. Paham nggak sih nih? Cuma dilihat aja, bukan dibeli. Bukan dikasih. Dilihat-lihat. Segini, Cong. Saya bilang cuma dilihat-lihat aja. Berarti kalian cuma ngelihat doang kan? Oke. Tidak dikasih. Cang. Tidak dibeli. Ada butik kan? Emang iya di sini kayak butik kan? Karena kan pemain tuh baik banget. Sampai tuh sepatu-sepatu juga kalian boleh deh kalau kalian mau. Lihat baju aja. Sama sepatu di sini banyak banget. Kalian bisa datang sini untuk lihat-lihat aja. Untuk lihat-lihat aja. Minta aja bajunya. Bukan sakit. Bayangin dong, itu ini ruangan segini, AC-nya 3. Tuh. Begitu nyala, dingin. Aku dari siang. Udah ya, pakai ini udah belum? Pak Sundan, ini gue pasti terakhir ya. Ah, gue tahu, gue terakhir lagi. Enggak, pokoknya kalau misalnya aku terakhir, berarti besok siang ya, jam pagi ya. 7.260. Oke, ini tuh semua bajunya buat bakal syuting ya. Iya, jadi cuma pemainnya kan di sini kan banyak. Jadi taruh-taruhin sini semua. 74. Bang, gimana gue? Katanya lu suruh gue siap-siap. Iya dari tadi. Dari tadi siap. Tapi nggak di tek. Ini tuh di base camp, jadi tuh buat istirahat kayak gitu. Tuh sekaligus buat apa kayak baju-baju apa sih make up di sini nih, make up di sini. Itu buat wardrobe, ganti-ganti baju. Jam yang lainnya pada buat istirahat. Tuh. Eh, kamu udah di sini. Aku lagi makan goreng nasi. Goreng. Oh. Ada yang nyaut siapa tuh? Ada yang nyaut dong. Ada yang nyaut. Gue pikir lo udah metong. Kamu.
cara cantik bisa ngelobi. Ngelobi bisa apa? Stand up ya, besok ke Indosiar ya. Bintang, besok gua mau pagi ah. Karena gua tahu nih kolingan, karena gua tahu ini bakal kelar nih malam nih. 7.45 dulu gila, belum. Emang gua kru, kru bintang, kali ah. 7.45 dulu belum. Belum pending itu. Buka, Malala. 7.452. Gua Wesley buka. Emang ada Wesley kan? Ada tadi. Enggak, tadi mah yang lewat sih itu Bintang. Bukan Kapten Bintang ya. Iya, aku blasteran. Yoga 7.452 udah belum. Blasteran ini ada permen blaster. Makan goreng nasi ya. Sakin makan dulu kah blaster tadi jangan. Maya Larissa 7.447 udah. Maya Larissa namanya udah mau habis juga, guys. Iya, Maya sama Agnes. Itu pending kan? Terus aku gimana? Yang pending aku tinggal yang pending 2. Satu. Aku ada 2 loh. Pendingnya sebenarnya. Ya enggak tahu yang masuk 18-19. Udah gitu di episode berapa? 72. 60 belum, 65 belum. Ih, masih banyak sekali. Bukan Wesley dia mana sih? Kok jauh banget itu si Bintang jadi Wesley. Wesley tadi ada. Tadi kan ini baru barusan ini si Bintang sempet nongol. Kok sepi banget sih, kepada kemana? Pada take, ada yang sebagian take, ada yang udah pulang. Pulang. Cuma aku. Ada yang gabut. Gak. Nih ada yang gabut juga tuh. Dia setiap jam 12. Jam udah pulang. Ya, dia kan udah pulang. Udah pulang gimana sih? Orangnya ada udah pulang katanya, guys. Iya, dialog. Tapi kan enggak. Tapi kan sinyal udah habis. Udah enggak syuting. Dia tuh udah rilis bilangnya gitu. Udah bebas. Udah pulang. Enggak ada yang pulang ke sini. Berarti ini arwahnya. Arwahnya gitu. Ada udah. Ya tadi dialognya yang pernah bener dia. Sini, sampah. Hah? Jangan ada sampah di meja gua. Bokap Menado Padang. Akhirnya sayang siaran channel TV pun. Kenapa gitu? Mungkin kalau nggak ngerti ya, kalau misalnya apa sih udah beli STB katanya nggak ada Antv, gimana tuh caranya tuh? Itu di makan aja ya, cakep mbak ini. Di apa namanya? Di program ulang lagi, dicari lagi channel. Itu aku jadi siapa sih? Aku juga lupa. Gue di Tamtam jadi siapa? Tahu gue kalau Tamtam. Pas seneng gue. Oh Dinda. Dia kalau nih dia suka manggil aku Dinda. Dinda jangan marah. ini kita gabut banget loh Bay. Apa Rudy kemana Wulan? Si Om Rudy kemana? Kok nanya ke aku sih? Nanya ke kita? Makanya, aku aja gak pernah syuting bareng sama dia, gak, maksudnya gak seframe gitu. Kalau kalian nanyain si Adrian, Taufik, Kayla, baru Adrian kemana? Pulang lah, dia mau cepet, udah pulang. Oh ya Dinda lupa saya. Iya Dinda. Ini sekamar sama siapa di situ? Sama Tante Agnes. Oke, ini udah aku program ulang tapi masih tetap enggak ada persiarannya. Tolong dibantu pencerahannya ya. Antenanya kali di ini dipindah-pindah. Antenanya dipindah-pindah maksudnya? Iya, antenanya STB. Iya, kan STB itu kan masih tetap harus pakai antena. Lagi antenanya shooting. Dipindah-pindah. Sambil enggak bisa. Sambil di program tuh dicari-cari gitu. Maksudnya? Jelasin deh makanya. Lu kalau dialog tuh yang bener. Udah dijelasin antenanya tuh dipindah-pindah letaknya, tempatnya. Hmm. Terus di program ulang. Tuh. Cari deh antv-nya. Coba dicobain tuh, udah dikasih pencerahan. Kayla, Taufik lagi take. Kalau Riza, Stevi Udah pulang. Dia udah pulang emang. Udah rilis. Udah rilis dari tadi. Sepi banget kayak kuburan emang. Dah, Riza rilis dari jam berapa? Jam 9. Nah,
Kok ada yang nasi kucing enggak? Nasi kucing tuh kayak gimana ya? Nasi yang itu, nasi angkringan yang gede banget porsinya. Cuma segini porsinya. Yang kayak di Bali bukan sih? Bukan juga. Itu ke Jogja enggak? Oh iya, Solo ya? Iya. Oh yang diangkringan ya, Solo. Udah punya ku antena. Antena juga udah aku pindah-pindah, tapi tetap aja sinyalnya jelek banget. Ya udah sabar aja ya kalau gitu. Itu mah bukan solusi ya guys. Percuma nanya sama dia. Ya tapi kan kita udah, aku kan udah ngasih solusi. Solusinya? Solusinya tidak benar ya, mau gimana? Berarti sinyalnya jelek kali ya di situ ya? Oh, Wulan, Wulan Tek. Wah, Wulan Tek peres banget. Itu disuruh ganti baju. Malah Mbak Kenny saya selalu ya jadi inget-inget masa-masa gue masih jadi tim lighting. Siapa nih? Ya Allah, ada Cileng. Cileng kok kamu monyet di sini? Cepet, kita emang gitu ya bicara-bicara. Kamu mau gitu. Aku udah tadi udah siap. Ganti baju cepat. Dari tadi gue nungguin sama nungguin kalian. Gimana aja di sini? Terus itu mau naikin followers. Eh nanti followers gue jadi ini. Gue enggak apa-apa. Ntar malah aneh. Awas lu ya. Nih kalian ngomong sama dia mau. Aku ganti baju dulu ya, guys. Ya ngomong atur sih itu Cileng. Gua mau tenangin kau, cepat ganti baju. Udah cepetan. Udah selesai. Tuin. Ha, Cireng kayak nyemot katanya. Dia siapa? Enggak. Enggak ada yang mau ngomong sama kamu, Cileng. Kak Cileng Tuti Satun Fajiria. Siapa? Enggak tahu, Kak Cileng gitu tuh. Kak Cileng. Ini nih, Tisatun Fajiria. Cileng apa Cireng? Cileng. Bagus. Apa sih itu? Ayo ngobrol yuk bang tuh, ngobrol bang. Apa? Ngobrol apa? Mbak Riri udah pergi ya? Riri, loh masih banyak Mbak Riri mah. Sini kita ke base camp nih, paketnya nih gue buka nih. Timnya Willy. Gue buka paketnya nih. Timnya Willy. Nih, tinggal nih. Halo Dana. 3, 4, 4, 4. Kau tinggal berapa sih, Leng? Sepi banget dah pada web semua. Cileng. Masih pada tag semua. Kau tinggal berapa sih? Sini. Tinggal 2. Lu tinggal 2 sini lagi. Yaudah, gue pulang deh. Mau hancur banget. Tinggal ini doang nih, makhluk-makhluk ini. Ya kan udah semua pemainnya. Udah gue make upin, udah rambut udah selesai. Itu udah selesai semua. Tumben hari ini sepi, biasanya ramai tuh base camp. Iya, udah banyak yang pada pulang. Kak, pada hobi main ML ya? Semua pemain bintang samurai. Iya, pada hobi main ML di sini. Apa tuh? Kak Kamal ngintip ref tuh emang iya? Emang iya ada Kamal. Emang ada Dani. Oh. Kenny pada take-nya sampai jam berapa? Sampai jam 2, maksimal jam 1 ya? Mirip Ucup, Ucup siapa? Ucup Kak siapa? Kak yang ganti baju siapa namanya? Kak Kenny yang lagi ganti baju. Halo kakak yang pakai jilbab cantik. Halo. Ya tadi ada yang udah keluar dia. Siapa? Iya emang masih. Kita di sebelah sana. Kan itu. Siapa? Moving. Ih gila lu ya. Orang masih tag udah kesini. Belum juga. Aku belum dipanggil kan? Ya udah yang penting kau udah dari dulu lah. Pose dong. Eh ojek mana? Si ojek mana ya? Ojek ke Cilandak. Udah pulang deh. Kan sana udah rilis Cilandak. Tapi ntar balik lagi kan? Ya besok balik lagi. Besok mau kesini. Namanya kakek ini mbak.
Maksudnya namanya kaki ini. Apanya? Ini pakai ini enggak sih? Jangan deh, udah rame banget itu lehernya, lu mau tambahin kalung. Kagak, ini aja kan. Maksudnya ini pakai enggak? Apa enggak usah? Gini aja. Masukin deh. Udah gitu aja. Ramean, Wah. Ini tuh udah rame banget musimnya. Lu mau gak jadi ini mak-mak gonjreng? Anjir. Emang itu mulutnya kayak begitu tuh. Cireng so cantik emang. Siapa tuh? Bulan mau kemana? Aku mau ke rumah sakit. Aku mau check up. Kenapa? Pasti gitu. Ada apa dengan Bulan? Kenapa dia check up? Karena udah saking stresnya. Sakit. Dia mau cek ke dokter kejiwaan. Kan suka ada yang nanya kayak gitu kan. Kenapa? Emak-emak gonjreng. Iya, Bulan ngereok yuk kayak tayangan tadi. Ngereok itu apa sih? Aku udah tadi ini loh, ngereok itu apa ya? Ngereok itu yang marah-marah itu. Iya, itu kenapa itu? Maksudnya reok itu apa sih? Reok itu gimana sih? Maksudnya kakak Kenny biasanya suka pakai parfum merek apa tuh? Banyak ya, aku karena bukan, apa ya, aku suka sama parfum. Jadi, apa, koleksi. Kalau keseringan pakai yang Hermes atau Jumlon. Bulan hamil. Boro-boro hamil. Makanya saksikanlah kenapa Bulan check up. Bukannya Kayla yang hamil ya. Kayla? Tadi kan udah ketahuan ya hamil. Bulan Sunda atau Jawa? Sunda gak ada, Jawa gak ada. Wah, Iqbal! Baru ini ya? Ya ampun. Pelanggaran model Cepmek. Kamu nanya? Tau bertanya-tanya? Terus aku harus nanya siapa? Laki ini tahu bahasa Manado. Cuma tahu aja tapi gak bisa ngomongnya. Bulan kali. Bulan gak mungkin hamil, makannya aja naskur. Beda tuh, ini kan Kenny. Kakak bikin TikTok buat aku dong, mumpung belum tag. Aku bikin TikTok apaan? Malah lagi males buat baru-baru hamil, sentuh aja kagak. Nah itu, that's right. Kok pada pulang kak gak nginep? Maksudnya pulang tuh pulang ke situ. Nyebrang. Ada yang pulang, sebagian ada yang pulang, ada yang pada nginep di sini. Tuh. Inggit rilis berarti yang inggit udah habis semua ya? Bisa bangsa. Ini live juga ada bosannya ya Allah. Hai, san. Gua aja baru live. Coba sepeda aku enggak bisa. Lanca bana. Ulan hamil sama siapa, Kak? Siapa yang hamil sih, guys? Coba deh Kak ini lihat di YouTube reok. Nah, kayak gitu tuh hal kelakuannya waktu tiba-tiba dia serem. Maksudnya reok tuh reok. Coba apa sih reok? Apa sih searching deh, apa sih namanya? Reok YouTube reok. Kamu lagi sakit. Kamu nanya. Minum obat dong, sayang, cepat sembuh. Makasih. Reok gimana tulisannya, Wah? Pagi. Reok. Jadi itu tuh reok. Oh, ini reok nih. Reok tuh apa sih? Ih, serem kali reok. Ih, kok. Ih, serem kali. Konten dance. Aku enggak bisa ngedance. Kenny memang bidadari. Bidadari turun dari? Dari apa? Cemberan. Dia biasa guys, sirik sama saya. Maaf ya, mulut saya emang begitu. Emang dia kayak begitu. Kayla yang hamil. Nah iya, hamil-hamilan. Emang kalau check up harus hamil? Kan enggak. Saya mau check up aja, karena mungkin saking stresnya sama suami ya. Sedih banget ya, Wak. Berapa menit dulu saya mau sholat isya. Sholat isyanya jam segini. Ini udah jam 12 loh.
atraksi-atraksi gitu loh kak. Ih serem kak, ih udah lihat tuh serem banget reok. Yang gini kan. Yang 7260 nih. Kayaknya nanti punya kumis tipis-tipis kakak. Kayunya putih sih pakai apa sih kakak rasanya. Mana putih sih? Rahasianya kalian sikat gigi sikat setiap 3 jam sekali. Malam juga Adianto terus wes bengi. Turu wes bengi apa tuh? Tidur udah malam. Boro-boro mau tidur, guys. Tadi pengen tidur. Malam juga. Mat malam kakek ini sana apa kabar? Alhamdulillah baik, Heru. Kakek ini sweet banget, sweetnya. Kumis tipis manis kak. Tau gak, ini tuh sebenarnya tuh banyak banget lebih dari ini loh dulu. Iya, gak tau gue. Sebenarnya dia tuh cowok tau guys. Enggak ada kayak cowok guys. Soalnya operasi di Bangkok. Kamu kalau sakit jadi jelek kan? Ya, semua orang juga kalau sakit jelek. Pucet kayak gitu. Buruan sembuh. Tidur udah malam istirahat mbak. Saya maunya gitu. Maunya gitu gak? Loh, maunya gitu gak? Maunya gitu ya kita ya. Pakai ini cantik kuku sama jarinya pakai kutek merek apa? Iya aku gak pakai kutek. Gak pernah pakai. Ada-ada aja deh kalian. Tanya sama itu deh. Tuh tante aku harus pakai. Tapi dihapus lagi deh kalau mau sholat. Salam kenal juga dari salam kenal Balikpapan estetik jadinya kak. Hah? Maksudnya? Kayaknya pakai shampoo merek apa kak? Kerastas. Tapi selang-seling buat yang rontok sama buat yang warna. Jadi warnanya tuh kayak awet gitu, enggak yang sampai. Iqbal. Bagus itu. Kerastas. Awet muda sih kak, umurnya udah berapa? Aku udah kepala 4. Oke. Maksudnya 40 dikurang 20. Dibaca juga gak pernah. Maksudnya dari tadi juga dibaca Norman Hia. Akhirnya pakai sabun merek apa kalau mandi? Kayaknya kenapa jadi semua pada nanya masalah sabun, sampo. Kepo ya. Iya, salam kenal juga Sulawesi Utara. Perasaan nih Nurman Hia dari tadi kita ngobrol deh. Salam juga Medan, Nur Yasin. Salam juga Padang. Terus Fatbay udah nggak ada ya? Ya kan? Nggak take ya? Udah selesai. Apa? Kamal juga sama. Dari Desiris. Ya pakai keras tas. Bagus itu keras tas. Mana ada yang joget? Bocah joget. Bocah joget maksudnya? Di belakang ngapain bocah joget itu? Hah? Ah ngaco. Ngaco jangan gitu dong. Ini udah malam loh. Jangan begitu. Jangan gitu. Jangan kayak gitu. Pakai ini cantik, bajunya beli di mana kak? Kamu dari tadi nanya sabun, sampo, baju, nggak sekalian kalau kamu beli apa? Beli dia di mana gitu? Canda. Nggak pernah. Pasti nggak pernah balas DM aku, nggak pernah dibaca juga. Sibuk. Sibuk. Gak nge-tiktok kaken, capek, ngantuk sebenarnya. Namanya emang Wesley Brown ya? Iya. Iya kan? Lu nanya sama gue. Wesley Brown ya emang. Kalau di... Ini gue udah siap ya Pak Sundan? Iya. Ah, nakut-nakutin. Sundan, berapa sen lagi Sundan? Gue mau pulang nih. Tahu emang. Gue dibikin terakhir ya, sudahlah. Makin salam dari Kota Pagaralam Sumsel. Pagar alam. Salam juga. Kalian gak tidur guys? Gak live bareng Tante Agnes.
Emang Tante Agnes kan lagi take ya? Pak udah selesai deh. Take. Oh lagi masih take. Kata dia satu scene lagi. Kata siapa? Kata dia. Tante dia ambil semua. Dia ambil semua, nggak di pending ya? Nggak ada. Kayak dia kayak abis tidur dia ini deh satu scene doang kok. Dengan masih ngantuknya itu loh. Gua nggak dibaca. Eh Kang Prabu, pak ini salam dari kota Pal. Yaudah. Baru bangun kak, boro-boro tadi mau tidur malah disuruh take. Cewek ngantuk ketiduran jangan, maksudnya cewek ngantuk ketiduran jangan, belum tidur kita mengantuk. Maksudnya apa itu? Aduh, gue mau mandi apa? Di Gorontalo udah jam 1, di sini jam 12.05. Udah pada pulang, udah pada rilis. Kalau aku pas di Jakarta ketemu kakek cuek enggak kalau disapa? Enggak dong. Aku enggak pernah cuek, kalau mau nyapa aja. Kalau aku pas di Jakarta ketemu kok. Info name Bake Rondone apa sih? Enggak tahu. Info name Bake Rondone, Rondo apa sih? Infonya mbaknya janda. Kalau sih mbak itu siapa yang infonya mbaknya janda gitu artinya. Ini dia itu bagian make up. Nih kan hairdo nih sama dia. Dia bagian make up juga. Tapi kan kalau aku make up sendiri. Dia bagian ini bikin ini nih. Eyeshadow dia bikin, terus sama rambut aku sih make up sendiri. Halo juga Mayong, info tante-tanteku. Ya lu tante, kita dipanggil tante. Padahal tante dia doang. Ih, di sini kan gua anjir udah nikah ceritanya. Orang mungkin Mbak Kenny Rondo. Rondo itu apa sih? Gak mungkin Mbak Kenny janda. Rondo itu janda. Oh, kok tadi aku tanya enggak juga. Apa? Duda apa? Duda. Tuh, giliran kayak begini dia denger. Tadinya budak dipanggil. Nyanyi dong sih kok bagi dua. Kan kakak cantik deh, Masya Allah, tabarakallah. Nyanyi dong siko bagi dua. 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 Dah. Gitu doang kan? Kak, enggak. Apa sih? Enggak ke DWP kak ini udah pernah. Udah kayak pernah. Kayak mana mau ke DWP? Hidungmu mancung. Alhamdulillah. Bagi hidungnya dong. Terus kalau aku kasih hidungnya, aku gimana, guys? Bolong dong. Enggak bisa syuting. Kakek ini aku kangen oma sama tuan muda Sudirja. Itu mah tem-tem banget ya sih Balkis. Malam juga kakak udah makan, tadi udah makan. Malam juga Amrozi. Oh yang sebelah kok sensor. Hah? Sensor apa? Sensor apa? Sebelah sensor. Lagi main itu. Emang ada siapa sih guys? Kalian jangan suka. Halo. Nih guru gua nih, guru Budiman Utama. Oh iya. Ya guru gua waktu SMA. SMA. Ih, pas parah ngomong. Banget. Ya ganti pakai hidung kambing katanya. Astagfirullahaladzim. Kalian tuh mulutnya pada bagus-bagus loh. Ketikannya bagus-bagus maksudnya. Wajahnya gini enggak ngebosenin ya. Ih, Masya Allah. Aduh, kalau kalian tiap ketemu tiap hari juga bosen. Gak mungkin. Orang tuh beda-beda mungkin yang melihatnya. Kakek ini pada serius banget main Mobile Legend. Pada serius gimana sih? Orang cuma satu orang. Sama ini baru main. Aku tuh sebel banget deh sama aplikasi itu. Cepet turun gitu. Kalau gak 2 bulan udah berapa lama gue mainin sampai sehari setengah hari gitu, bete kan. Ya Allah, turun lagi. Sini jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jakarta Selatan Anto. Halo juga Bintang Nagita 192022. Kayaknya tinggal di mana? Aku di Tebet.
wajahnya kini masya Allah tabarakallah alhamdulillah. Kak ada YouTube-nya nggak? Ada kan di link di IG-nya kan ada tuh di bio. Masya Allah, makasih Gareng News. Kalian pada nggak tidur nih guys jam 12 gini, gabut ya sama dong sama kita. Iya. Gabut ya. Kita juga gabut. Tuh dia main game. Yang mana main game? Aku live. Bal. Gimana sih aku nih pas Sundan gimana? Udah tadi buru-buruin tau gitu aku bobo dulu. Aku tidur dulu deh tadi. Di kota mana kak berkediaman? Kota Jakarta Selatan kan. Alasan. Aku sebel main sama itu, game itu. Aku udah naikin rank turun. Dia harus setiap hari dimainin. Emang. Jadi kalau aku udah naikin rank aku turun lagi mata gue udah sepet. Iya ya, nge-lag. Sinyal kau jelek berarti. Iya. Makanya paketnya yang ini kayak yang banyak gitu giganya. Ini gue paket gratis. Makanya lu jangan pakai hotspot orang. Kagak dong. Ya udah kalau gini, mumpung belum tek kak. Gak bisa lah. Ini udah jam segini. Aku pas tidur langsung dibangunin. Jadi gak Jakarta Selatan. Tadi kan udah dibilang. Bet, ya Allah. Apa salah dan dosaku sayang. Aduh. Lagi ini dulu kan sedih pakai free wifi juga. Aduh, wifi nya juga percuma. Ndut mulu. Jadi aku selalu pakai. Yaudah nih kuota suka habis, aku tambah lagi ya. Kini aku jaksa lapangan ros ya. Udah, lapangan ros di mana? Lapangan ros mah yang besar. Guys, kalian nggak pada tidur? Gue mah pasti terakhir ini mah. Tempat deket ya. Jauh lah dari sini 1 jam. Sejam loh. Kalau pagi siang, kalau misalnya malam banget aja 45 menitan. Aku belum ngantuk kafe ini. Oke, lanjutin aja live-nya. Maksudnya nonton live. Enggak kan enggak jadi ngantuk. Kenapa gitu lagi syuting apa kakak? Ini PS Bintang Samudra. Jangan ngopi kak. Percuma PU-nya jauh banget. Lihat mata yang merah sari bikin pengen nyeduh kopi. Emang mata gue kayak kopi ya? Hah? Emang iya? Mata gue kayak kopi. Ngantuk tau aku. Emang keburu ini deh. Aku nih keburu rambutnya ini loh ngelos lagi. Ngelos lagi ya emang tuh udah gini lagi tuh. 7265 udah nih. Apanya 7265? Ini habisin kopi kalau dulu anjir. Oh. Emang lu terakhir. Tau gitu mah gue di kamar aja ya. Ini nih, suruh buru-buru. Nih, ini kan di pending nih yang ini kan. Ini pending. Ini tinggal satu-satu sini gini. Tinggal lu doang. Emang gua diambil yang terakhir. Ya udahlah ya. Semangat lah ya. Nih giginya rapi banget, maaf. Apanya rapi? Gigi aku nih bolong. Bolong. Gigi Grahamnya bolong. Gila banget sih gue. Bener lagi tahun baru. Terus nih ya guys, saran ya, kalau udah akhir tahun sama awal tahun tuh jangan kemana-mana dulu. Betul.
soalnya dari yang tahun kemarinnya lagi aja banyak bencana. Main di rumah aja dulu. Enggak, ya mau bikin kopi, apa tuh? Cobain siapa yang jadi juara dunia. Enggak tahu ah, aku enggak nonton. Enggak pakai gula mumpung ada yang manis nih Kak Ken. Manisnya aku maksudnya gitu kan. Kakeknya ramah banget. Harus dong, kita tuh harus ramah sama semua orang. Tapi kalian juga kalau ngetik tuh yang benar. Kenapa syuting sampai subuh Kakak? Sekarang tuh maksimal tuh di jam 1. Ya kan? Maksimal jam 1. Makanya aku ada yang pending, pilek. Sebenarnya bukan pilek ya, jadi mungkin karena kecapean. Terus tambah lagi sini dingin. Jadinya tuh karena 3 AC loh. Kenapa sih kalau malam enggak di apa nyalain itu satu aja gitu. Enggak tahu. Gua males enggak mati. Beka mana Kak? Si Beko udah rilis ya? Udah dari tadi. Gelis. Nuhun. Nuhun. Si gua bisikin deh. Oh ya, Di. Dasar. Parabet. Di, so iya banget parabet. Gak dingin Kak, dingin justru. Untung lo pakai ini, Kak. Celana. Kita udah pada ngacu, guys. Sebenarnya udah pada ngantuk. Pakai ini hati jaga kesehatan. Sekarang ada virus baru, Kak. Ini virus samping saya. Sampingnya Lesti Kejora. Kerudungnya kali. Jadi ini dong. Kerudungnya doang kali. Selalu set apa set selalu ya Kakak tuh. Yamin, makasih. Hai Vivianti. Kakak ini syuting di mana sekarang, Kak? Bintang Samudra. Aku pernah nanya lagi sih kamu Balkis. Kan udah aku siapin. Udah siapin. Sih tahu. Udah kasih tahu. Ini maksud gue lagi siapa? Siapa main Mobile Legend? Nih. Sama yang Allah. Amin, makasih Narto. Lagi ya, lagi pada main. Asik yang satu, asik push rank dong. Lu mau nge-push rank? Enggak, main brawl dong. Main biasa dia. Enggak mungkin aku mau push rank, apa tiba-tiba nyatok gitu ya, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, amin. Kak ini, iya, syutingnya di daerah mana? Maksudnya aku maaf. Daerah apa sih nih? Sawangan. Minum air jahe merah plus susu kopi. Kalau dingin Kak ini bukan dingin AC, bukan dingin cuaca, AC. AC-nya nggak usah matiin apa? Syutingnya kok sampai malam Kak? Iya maksimal. Iya lebih parah lagi waktu dulu ya. Lebih parah lagi dulu. Ih nggak nyambung ih. Maafin sih. Itu ngomong Mas Azu. Lebih parah lagi waktu dulu ya, kita pulangnya apa? Subuh ya. Oh iya. Sampai subuh, sampai jam 4 kayak gitu. Tapi jarang sih. Kadang jam berapa? Jam 2-an ya, jam 2:30, jam 3 gitu. Sekarang ya, udah maksud jam berapa ya? Jam 2:30 apa ya baru? Nah itu, tapi jarang kan? Jarang. Tapi setiap hari ini jam 2, jam 2:30 kan? Sekarang tuh udah maksimal jam 1 malam gini. Lis! Tolong Prabu. Kesana bro! Udah. Iya bro, kesana. Tapi yang mulai bed loh. Ah! Mau syuting gak? Ya kita mau syuting, dari tadi gue Uni. Hello. Ke bagian Ulan yang terakhir. Iya, yeah, lo kurang ajar. Gue tau.
Eh Adi, gue tahu lu pasti yang nyuruh kan. Lu nyuruh si Wulan bentar dulu padahal gue udah nungguin lo. Ya walaupun nginep juga tetap aja, ya Allah, gue tadi diburu-buruin. Sabar. Ya Din, ora yuk. Oke. Apa pakai? Oh gitu emang. Apanya masih nyatok dari tadi gue di gym situ. Nyatok dari mana? Sembuh. Gue lupa pakai jam. Ini mah dirayu-rayu bisa aja. Kalau gitu mah gue diem aja langsung ya di lokasi. Gue langsung diem ya, guys. Berarti gue last nih dari semuanya. Kok kalian pada jahat sih? Aku kan ini, kenapa enggak ini aja besok aja gitu. Tapi jangan deh, gua udah rapi gini. Enggak. Gua enggak mau kemana lagi. Ntar lu gua ini dulu. Aku ngambil jam dulu. Jam. Ambil jam dulu. Gua lupa pakai jam soalnya. Lupa pakai jam, guys. Ntar ya. Gimana sih? Ntar ya. Enak ya Kaila ya. Kaila pagi ya. Kaila pagi. Dek lu besok pagi ya. Besok pagi lu berarti. Gua nanti siang pokoknya. Siang aja gua. Hai guys. Ih, kenapa sih aku tuh dipanggil dari tadi ya? Bang. Masa Pade, ya Allah. Kalian kenapa sih aku disengaja ya? Sengaja banget ya? Aku sendiri ya? Pade, bang, aku sendiri gitu ya? Iya, nggak apa-apa kita. Lasin gitu ya? Ibu kan kenapa aku sendiri? Mana si Cileng? Cileng mana? Cileng kau inilah. Enak aja kau ya. Kau diam-diam kayak begitu mau ngapain? Di mana aja nih guys? Rame. Mana? Gak naik. Karena emang. Tadi 70 lebih. Tadi. Kau kelihatan butek. Pakai efek lah. Nggak usah pakai efek. Gue sama si itu, sama Stacy beginin. Ya Allah, tuh pori-pori gak kelihatan, anjir. Jangan dong, kamu buka semua. Oh iya, iya bener. Ngomong aja, Dik. Guys, ini ya, rame banget ya. Jadi aku di sini, tuh. Pade, say hey. Ini say hey, oh mau gini aja, Pade. Nih, Pade. Ini Pade DOP. Bagian ini. Oh, halo. Apa kabar? Kok ini congkel-congkel? Ini. Nih, enggak nyala ini. Ini loh nih sampai ke atas tangan aku. Ini ada. Ini ya kau ya. Nah, gitu dong. Itu kan jadi bagus. Masih pakai efek. Tok kok masih tetap bulu kan? Udah pakai itu cepat ngotek loh terakhir. Ini kau pakein, kan aku nggak bisa ini kan. Aduh, tusuk hati gua. Bukan makannya. Ada apa sih? Kau pakai tank top gak sih? Wah, DOP-nya gua kenal tuh. Kenal emang? Itu bukan DOP.
Enggak, bukan DOP. Di bagian kamera gitu lah. Di sini ada 3 tim. Salah satunya Pade. Pade itu kenal lama. Pade dit. Potong rambut ya, Pak? Ih, aku ini tipe ini lah. Ya Allah, isinya apa aja sih? Isinya apa ya? Kamu ini. Aku nelfonnya pakai ini aja, ganti. Halo. Halo. Siapa ya? Halo. Ya. Gitu ya. Kau pegangin, boleh nggak pegangin? Ketutup tangan. Oh my god. Gitu doang ya? Gitu aja. Satu scene doang 20 juta. Gitu doang, orang 1000. Ini kita aku saat aku lasin nih. Pada tega loh. Satu album ya. Satu album dulu itu masang lampu. Badan aku udah mulai. Ini cilain gimana muka aku? Pindah gak hidup muka mata? Gue bajak. Gue bajak. Kan lu balik bentar. IG-nya. Oke. IG-nya gua bajak. Cileng. Gua tidur dulu nih Cileng nih. Ah. Ini semua pada ini loh, udah pengen tidur itu. Hai guys. Hai guys, tuh guys. Siapa pacarnya dia? Uy, ngeri. Mama aku. Nah, Usma. Anak aku. Oh my god. Dari mana? Dari awal. Terus yang ini gantian ya. Oke. Okay. Okay. Carol. Episode 72, scene 18. Shot 1. Take 1. Jalan belakang. Ya, crossing. And action. Sorry banget ya, saya gak bisa datang ke rumah pasang. Info dia, saya lagi di depan. Dulu ya benar ya. Gimana?
Gimana, aman? Ganteng lu, Bang. Wantek, oke. Okay. Udah bilang ganteng. Ganteng lu, Bang. Buta kali yang bilang gua ganteng ya. Yang bilang gua ganteng buta kali matanya. Oke. Okay. Udah kan? Oke, okay, thank you. Oke, okay, semuanya. Makasih. Thank you. Semuanya makasih. Makasih. Lagi live ini. Iya dong, follow. Ini kok gimana sih Cileng? Ya Allah. Ini udah semua tim udah pada break. Orang, oh iya udah gitu ya. Kenny MS. Kenny MS. Kok kayak sih? Oke. Ada tuh Faru Roji Muhammad paling tampan Jakarta Barat. Kita ini kita dalam rumah sakit mana kakak? Rumah sakitnya ini di angkatan laut. Pak Dedit, Pak Dedit, makasih itu udah ya udah oke. Okay. Udah. Apa? Oh iya ya udah makasih ya. Semuanya makasih. Assalamualaikum, selamat istirahat semuanya. Ke mana? Oh, kamarnya mana? 218. Oh, ya udah. Itu apa? WA? Iya. Mas. Emang kalian nomor berapa? Aku mah di sini. Tuh tinggal lurus di sini terus itu. Oh, bisa. Oh, iyalah. Kan aku VIP. Bisa. Ya bisa lah. Giling. Kayak ini mana, Kak? Kathleen-nya? Udah di atas. Tuh guys, jadi itu yang di sebelah sininya itu tuh khusus para pemain tuh lantai 2 ya. Yang di bawah tuh kayak kru sama aku sendiri. Kelar. Gue duluan ya. Tidur. Iya. Oke. Okay. Masih live. Gila. Rajin banget dia. Baru juga gue live lagi tahu. Soalnya gue bingung menunggunya. Masih siapa sih? Ani, ini dulu, halo suami, kan suami lu kan, halo suami kan, gila lu, ya udah, dadah, masih lagi, masa berduaan mulu sih, mojok lagi, kan punya, lu punya nggak, dah, Ani see you. Tuh padahal gue ya, gue duluan. Kalo gue duluan tuh udah langsung beres. Kok gitu lu uang kok? Terus yang gue harus gimana? Ngulang lagi gitu? Ngulang lagi? Kan cuma telepon doang gak wantek. Asik. Kan telepon sambil jalan. Halo tante! Di sini ada tante nih. Tante-tante. Ya Allah, udah malam. Ini kan kalian kan tadi kan nanyain tentang darkness. Udah selesai. Ah, oh, tiber bareng lah berarti. Tentang darkness keluar, enggak lama lagi aku keluar. Iya. Sekarang kita tentang darkness udah baru selesai, enggak lama lagi aku selesai. Kamu berapa sih? Udah selesai. Kamu berapa sih? Satu. Aku di situ satu, dua, ya. Katanya bareng satu kan? 6 sin. Iya, enggak jadi kan? Dan tadi tidur ya? Enggak, cuma ada satu sin. Kayaknya emang ini ya masih 6 sin di sini satu sin. Kok ngapain Cileng? Terus udah. Hai guys, Bobo. Hai guys, Bobo katanya. Bobo. Enggak, kita enggak pulang. Aku sekamar nih. Kita tidur kita di bawah. Di sini, guys. Tadi kan ada tempat yang lantai 2 itu kan khusus pemain kan banyaknya. Dan kita di bawah. Mam. Langsung. Oh udah ganti baju, aku belum ganti baju. Gak usah pakai baju giling, gue lagi live gak usah pakai baju. Baju. Oh gak usah. Hah? Apa? Iya. Itu mana sih Cileng? Abis, bukan layar. Apanya? Cileng. Secara. Itunya mana ini? Ini aku nitip sini. Enggak yang itu ya, punya aku mana? Oh tuh sini. Mam bareng sih mam, aku cuma ganti baju, ngantuk ya? Mau abis makeup
bareng sih mah. Ini emang ini kerjaan sekali, harusnya aku duluan. Emang pada pinter aku. Bener-bener loh semuanya. Pak, itu ada rayuan-rayuan itu loh. Iya, ada rayuan, sin aku dulu. Aku makanya gabut. Nih guys, kalau kalian mau milih-milih baju. Apalagi sih yang namanya ular ribet deh. Baju pengen tidur, ya Allah, dari tadi. Setengah tidur. Itu di palang, gitu. Sih yang namanya ular di sini. Tapi lu ada gua, nangenin kan? Gua kangen. Gak mungkin, sehari dua hari lu gak ada gua. Mana si Kenny ya? Masa iya sih lu? Giliran gua sampai seminggu gak ada pada nanyain gua, pada Masa sih, Nur? Siapa Nur yang nanyain Nur? Ya Allah Nur, kasihan banget hidupnya Nur. Besok bulan kasih konsep pakai heel ya. Moga ya, itu disosok yang pakai heel sih. Jangan ada ya. Berisik deh. Hah, mau-mauan aja lagi lu nonton si Jamila. Udah pada tidur, gua tutup, bye bye. Jangan ditutup dulu. Tuh kan? Ih, emang dia tuh kayak nggak jelas gitu. Serem gua. Oke, Kak, siapa sih nama lu teh? Hah? Samoa. Gua tuh dari tadi gini tuh nggak. Ya tadi gua pengen cileng. Bye bye. Dah, selamat tidur kalian di sana. Yuk. Aku nggak ada lagi kan? Aku nggak ada lagi apa? Oh nih. Ini handphonenya. Ini kan handphone aku lagi pegang. Ini aku pegang. Handphone satu lagi di mana ya? Ada situ. Kan di sini, itu ada benar. Kenny, Miss Kledor. Kalau tante, Miss. Salah ngomong. Dadah Iqbal Pasundan. Aku jangan pagi-pagi, please. Jam 4. Pokoknya jam pagi, please. Ya. Karena aku kan last ini. Ya. Oke, guys, kalau misalnya di kamar itu tuh sinyalnya tuh udah bapuk banget. Udah bapuk banget. Kak ini mau tidur ya? Iya nih. Kita keluar pertama tante aku, enggak lama lagi aku keluar kamar. Dan sekarang tante Agnes udah kelar, enggak lama lagi aku. Rempong ya, bukan lagi. Mbak Agnes udah 6 scene, Kenny cuma 1 scene. Tapi sama-sama kelar. Harusnya aku dulu tadi. Makanya have nice dream. Tuh. Kalian pada tidur ya. So sinyalnya udah mulai nih. Oke guys. See you ya. Makasih udah pada nonton live aku dan nemenin aku. Pokoknya jangan lupa ya, support terus Bintang Samudra. Jangan lupa nonton Bintang Samudra jam 6 WIB hanya di Antv. Nih, kita udah nyampe kamar. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Dadah, sehi tante. Bye.